Gak mungkin gak tertarik cowok-cowok lihat ini, asli. Ini gila banget sih. Bagus banget. Buatan anak Malaysia loh. Wow. Terima sama ya dia punya. Kita patut berbangga sebab kita ada sebuah jentera made in Malaysia yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan untuk ATM. Memang aku cakap lah, aku dah tengok dulu sebelum ni. Ini memang 100% buatan Malaysia. 100% Malaysia punya produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Mereaksi sebuah video yang sangat-sangat bagus dan keren banget. Dan ini wow, keren sih. Segala barang baik itu buatan daripada Malaysia. Lah kok bisa? Apa ini ya guys ya? Jom kita simak videonya guys. Let's go. Alright guys, jangan lupa like, share, comment, subscribe, comment, rather. Wow, keren sih. Kita tinggalkan vlog di ini, kita teruskan kita punya Ini ada SPDC pameran kita. Ceritanya ini guys. Ke mana? Alright. Modified cars. So dari bawah ni kita ada 300 modified cars. Wow. Off road, test drive, vintage car. Kita boleh tengok kat bawah. Okay. Jom, kita tengok bawah. Jadi kalau di sini juga kalau biasanya di sini itu kalau ada pameran variasi itu biasanya di Jogja guys. Kenapa? Saya biasa diajak adik itu untuk nonton. Okay, jom kita ke level bawah ni. Tanah air ni. Wih, mantap. Kalau di sini motor-motor, mobil-mobil juga ada sih yang modif-modif gitu, dan itu di luar nalar sih. Abu, tunjuk handphone eh? Boleh balik. Boleh balik? No. If you have a shop, you can come in. Tapi tak ada shop. Wow. Okay, right. Oi, banyak ayo sini. Dahsyat. Lagi Maria ada happening. Wow, ini okay. Gila ni, gede banget. Kereta yang apa nama Tarantula yang Malaysia buat untuk Army pun ada jual. Ada tunjuk kat sini kan jual. Tunjuk kat sini. Wow. Nak duduk kat dalam tu pun boleh. Okay, pada di bahagian ini. Bawah pameran atau hall ni yang memang sangat-sangat happening. Dahsyat gila siut sini. Lagi lah nampak banyak gila apa benda ni siut. Wow. Ini ada apa ni? Yang ni apa ni? Macam Humvee pun ada. Wow. Nice car. Keren. Kita lama oi. Toyota tapi masih lama. Keren, masih bagus loh itu. Such and happening. Ini surganya cowok-cowok CV guys. Kalau udah kesini nih kita udah kayak wah gitu. Tesla. Wow. Jangan sentuh. Gila ini mobil. Waduh. Nice lah. Kali ni aku rasa macam puas hati sikit sebab nampaklah dia orang utilize. Gila ini gila. Auto show ni dengan sebaik-baiknya. Sampai kat sini memang nampak dengan lebih jelas macam mana dia gunakan ruang parking. Ruang parking pun ni, ruang parking ke? Ruang parking ni untuk buat exhibition. Buat apa ni? Bagi international expo pada kali ni. Okay, jom tengok apa dia. Sini ada jual merchandise juga ni. Apa dia jual kat sini? Jual apa ni? Stiker. Nampak tak menarik? Ha. Oh, ada K-car. Wow. Ni mana macam K-car apa nama ni? Aku tak tahu lah. Ok,
Okey, masih ada lagi di bahagian bawah bangunan blok D ni. Dia ada pameran-pameran. Ini apa ni? Vintage, kereta-kereta yang modi apa semua. So di atas petang ni kita ada satu jentera Nissan GT-R. Oh, Nissan. Yang telah dimodifikan, yang telah di apa ni? Designkan. Ui, cantik. So siap ada lighting lagi. So boleh dapatkan satu footage yang menarik dan video yang best atas ni. Betul. Oh, dia nak buat. Wow. So, nak buat shooting video kat sini. Video ke? Okay. Dah nak kacau dia buat kerja. Okay. Ni. Jenama apa eh? Yang dekat-dekat sikit. Kalap mata ni guys, kalap mata guys, kalap mata guys. Ini gak mungkin gak tertarik cowok-cowok lihat ini, asli. Ini gila banget nih. Bagus banget. Wow. Epic awesome. Mazda RX-7 F-ini. Yeah. Dia buat white body. Asli gila ini, bagus banget. Kereta masalah sikit, tak kena hangat. Gila, rasa sampai ke bawah dia punya tu. Yelah. Tak sangkut ke? Sangkut lah. Okay, alright. So, kita jalan lagi bagian bawah ni. Kita teruskan lagi. Cuma kita tak tahu nak ke mana dah. Sebab kita punya lokasi kita tadi parking pun aku dah confirm kat mana. Aha. Sini pula orang duk apa dah. Dah macam ni 4 speed nya tepat lah. Tu kat bawah sana tu lagi tu. Yo, go. Macam show, kereta show ke apa benda aku pun tak tahu. Haha. Banyak banget. Okay, kat sini pun ada juga pameran jentera tarantula. Sebab jentera yang digunakan oleh ADM. Dan ni adalah 100% buatan Malaysia katanya. Wow. Jom kita tengok. Ramai lah antusias. Ini di Malaysia kata. Tarantula. Tarantula. Oh, besar. Eh, memang besar. Ramai lah orang yang nonton di sini. Military defense. Tengok dia punya voucher dia ni, tak ada voucher tu. Oh, gila. 250 horsepower, 6-speed automatic. Maximum torque, 800 Nm of torque. Oh, 6,700 ton. Wheel base, ground clearance, oh, tinggi. Dia untuk spek-spek, apa namanya, kekuatan-kekuatannya gitu ya. Itulah bagus banget. Weapon carrier. Itu buatan anak Malaysia loh. Wow. Lebih kurang sama aja dia punya tu. Hampir sama ya. Jom. Kita tengok dekat-dekat. Oh lama. Oh. Okay guys, kalau ni kita patut berbangga sebab kita ada sebuah jentera made in Malaysia yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan untuk ATM. Ini dia memang 100% dibuat di Malaysia. Ini bagus banget ini. Memang jadi buat sendiri jadinya kan. Wah, besar gila. So, tinggi bapak macam dia nak manjat ni. Oh, bapak tinggi. Yang hitam ni sangar ni, yang hitam. Sangar betul. Ini semua ni lebih kurang yang kecil sikit ni. Ini memang made in Malaysia ke? Buat kat mana? Kilang ni kat mana? Mana? Sendayan. 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 Oh, Sendayan. Sendayan production. Sekarangnya kita punya R&D. Oh. Ni buat
ni berdasarkan model apa-apa ke? Tak ada. Tak ada. Memang tak design semua kita sendiri. Material semua datang daripada kita sendiri. 70% saya boleh katakan datang dari Malaysia. Dari Malaysia. 70% besar, eh. Wow. Ni memang ATM dah pakai ni? Ya. ATM dah pakai ni? Baru kayaknya. Baru lebih lagi. Atau lebih ya. Ini so, kayaknya baru dua, bang. Dua ni. Model ni. Yang ini. Boleh. So bakalnya akan ada kat jalan raya? Gagang kaya. Bakal akan ada kat jalan raya ke? Besar kan? Kan ada macam Lori je. Fokus kita untuk UK. Besar kan? Besar betul lah. Ni kalau jalan-jalan raya Malaysia, muat kan ni? Jalan-jalan Malaysia, makam-makam. Besar sebab kita tak pernah nampak yang besar macam ni kan? Ada dia. Nak nampak senang nampak kat mana? Yeah. Pergi dekat polisen. Nak senang nampak benda ni. Dua-dua. Nak senang nampak kat mana? Kalau selalu nampak. Ah, nak senang cari lah benda ni dekat mana? Nampak ke Sendayan lah. Sendayan lah? Sendayan. Memang kita punya factory kat situ kan. Besar eh. Macam mana driver nak nampak eh? Boleh nampak? Boleh? Macam bawa trailer lah. Macam tinggi dia kan. Macam bawa lori je. Besar kan? Dia buat ni kilat kat Sendayan ni? Kilat kat Sendayan? Ini antara, ni first Malaysian punya ni lah. Military punya mesin. Yelah. Keluar Malaysia. Wow. Ada rancang nak pasar kat mana-mana? InsyaAllah ada lah. Ada lah. Ada lah. Berminyak pun dah ada lah. Minyak ada lah. Dia bangga jugalah Malaysia ada. Keren sih, bisa buat sendiri ya kan. Yes, yang ni fokus kepada polis SWAT, yang ni fokus kepada ATM. Oh, dan dia kata gitu. memang aku cakap lah, aku dah tengok dulu sebelum ni, ini memang 100% buatan Malaysia. 100% Malaysia punya produk. Alright, kat sini dia bagi satu oh, ruang okay, untuk okay, kita nak tengok dalam tu macam mana. Orang bergambar. Dan kalau dapat cuba naik ke atas. Wah, wow, tinggi banget. Restoran tu lah, military defense. So, sebagai rakyat Malaysia, kita rasa agak berbangga kerana kita ada orang kata jentera sendiri yang betul, kita khas untuk pertahanan Malaysia. Boleh? Wow. Bro. Oh, gila. Tarantula. Tarantula. Berat berarti ini ya. Besi yuk. Iyalah. Bulletproof kan? 6.7 ton guys. 6.7 ton. Lampu LED ya. Lampu. Oh, this light. Wah. Itu ditembak mental itunya. Pelurunya guys. Okay, ini ada. Oh, ada itunya. Cobaan. Ini kita kembali Malaysia. Okay, aku rasa dah penat gila berjalan-jalan ni. Alright, okay. So kita patah balik lah sana. Jadi aku tanya brother tu, kat mana lokasi tempat ni? Tempat kita orang parking kan. So dia tunjuk, kena patah balik sebab sana. Sebab luar sangat kan. Kalau nak elakkan keliruan, boleh naik semula ke atas Poldi. Wah, ini idaman ini asli. Yang apa, pintunya ke atas ini guys. Kan keliruan boleh naik semula ke atas Poldi. Oh, mantap betul. Ya Allah, kapan punya kayak gini ya. Kita jalan sini pun boleh juga. Okeylah, so settle dekat sini. Memang sangat-sangat besar bagian bawah ni. Macam-macam ada. Mantap. Ini dia tarantula yang tadi kita tengok. Memang sangat-sangat best. Terbaik. Berbangga sebagai rakyat Malaysia, kita ada produk kita sendiri. Kami ada produk yang digunakan sendiri oleh pertahanan negara. InsyaAllah, mudah-mudahan mereka dapat hasilkan banyak lagi produk yang digunapakai dalam industri-industri yang lain. Betul. Okay, right. Teruskan perjalanan kita. Terus ke depan. Mengala ke tempat parking motor kita. Yeah.
Okay, alhamdulillah guys, alhamdulillah. Pukul 6.10 minit settle lah kita. Pukul 6 masih terang bah. Sekitar sini memang sangat besar tempat ni. Dengan tiket harga RM20 dapat pergi banyak tempat. Alhamdulillah boleh kita pusing-pusing kan. Sebenarnya banyak tempat yang kita tak pergi lagi sebenarnya. Tapi tak apalah, aku dah cukup kot. Sebab yang lain-lain tu semua pameran dengan jualan sajalah. Dengan satu lagi kat belakang sana tu test ride dengan test drive. So tak perlu kot. Okay guys, so siapa yang berminat boleh datang ke acara tahunan yang dianjurkan oleh Kementerian Belia Sukan ni. Kementerian mana eh? Mereka anjurkan auto show ni setiap tahun. Antara tempat yang menarik dan best ni adalah di Maibs lah. Yang ni memang besar lah. Okay, so mari kita akan pergi solat and then kita cari makan lah. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, kita boleh tengok barang baik made in Malaysia. Wow, gila. 100% buatan rakyat Malaysia, anak Malaysia. Diam-diam Malaysia lancar produk ketenteraan terbaru. Terbaik Malaysia, terus ke depan. Jangan boleh ke belakang Malaysiaku. Terbaik, cintai negara Malaysia kita. Sebagai wanita, sis nak komen sikit. Lantai tempat expo tu dah patut upgrade kereta kau-kau. Tapi bila divideokan nampak kurang. Iya betul. Owner begini pun patut buat sesuatu. Sebablah tentunya disewakan kepada manager expo. Terbaik Malaysia aku. Okey, satu je masalah lantai tu tak berapa cun lah. Iyalah, kita boleh tengok. Memang belum dibenerin kayaknya. Lepas ni ada yang mengklaim ni lagi hebat, mereka cipta lagi kereta kebal dan kapal selam. Cintailah produk negara Malaysia, produk anak bangsa terbaik. Janganlah ditunjukin, nanti puak di sana ketar-ketir. Aduh, ada aja netizen komen ya. Nah, ini terbaik ya guys ya. Kita boleh tengok ya kan pameran-pameran seperti ini. Ini surganya bapak-bapak ya guys ya, ataupun yang cinta otomotif gitu ya. Karena otomotif itu kebanyakan yang suka tuh bapak-bapak guys. Apalagi saya itu kalau melihat mobil ataupun kereta yang dimodif ya kan, itu super keren banget. Nah, dan yang membuat takjub adalah bahwasanya di situ ya guys ya, kita boleh melihat barang baik ataupun barang yang bagus itu dari Malaysia dan buatan daripada Malaysia, yaitu Tarantula tadi ya guys ya. Wow, hebat banget sih. Keren banget sih, dan ini membuat kita tuh kayak takjub kagum gitu ya guys ya. Bisa gitu ya guys ya, terbaik ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, comment reader VF3i. Nah, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.